How come I haven't hit? Oke guys, selamat malam. Oke, kita kembali lagi dalam channel ASM ya, yang tentunya membahas dan mengupas selalu dan juga akan selalu memainkan game ya, YouTube gaming ya, gue sebagai YouTuber gaming tentunya ya. Dan salam sepak bola. Oke, gue melanjutkan konten gue yang sebelumnya yaitu Chelsea ya. Kita lihat di sini. Langsung aja ya, gak usah lama-lama ya, karena juga waktu gua gak begitu banyak ya. Mudah-mudahan konten ini bisa diterima sama lo semua, dan mudah-mudahan juga konten ini juga bisa terus bisa berkembang tentunya. Harapan gua, ekspektasi gua. Oke. Kita lihat di sini Chelsea di tahun 2035 ya, sudah di 2035. Kita bermain sudah cukup lama ya, 15 musim, 15 tahun kalau di aslinya ya, kalau dijadikan kenyataannya ya, di kehidupan nyata gitu ya. Kita lihat perjalanan Chelsea di tahun di season atau di ya tahun 2034 dan di 2035 ini. Lalu kita berada di grup B, kita cukup kesulitan ya keluar dari grup ini untuk bisa maju ke round of 16 atau 16 besar ya. Kita lihat kita dua kali seri ya, kalah tidak ada, memang menang 4 kali tapi cukup menyulitkan. Dan ekspektasi gue lagi-lagi di awal adalah gue menang, gue pengen punya menang terus lah gitu ya. Ya mungkin memang ini ya kan namanya juga game ya, yang tidak mungkin jadi mungkin di game yang tidak terjadi dan bisa terjadi ya, yang tidak terjadi di real life bisa terjadi di in game ini ya, di metaverse ini tentunya. Dan gue gak perlu membahas siapa lagi gue ya atau latar belakang gue ya, karena di konten sebelumnya udah gue terangkan dan gue jabar dan gue share ke kalian tentunya. Oke, Chelsea, Barcelona, Empoli, Lokomotif Moskow, itulah empat posisi terakhir ya. Yang bisa melaju adalah Chelsea dan Barcelona tentunya, karena diambil 1 dan 2 ya posisinya ya untuk maju ke round of 16. Kita lihat di round of 16 Chelsea berhasil menekuk Napoli dengan agregat kita lihat cukup besar ya, 10-4 ya. Di pertandingan terakhir Chelsea menang 4-2 ya, berarti di pertandingan sebelumnya adalah 6-0 kita menang ya kan. Ya, kita lihat di quarter final kita berhasil menekuk kembali Leverkusen dengan skor agregat yang cukup besar juga ya, lebih besar dari yang tadi ya, dari di round of 16 tadi. Kita berhasil unggul dan bisa melaju ke semifinal dengan agregat 3-12. Bayangin 3-12. Kita lihat Leverkusen, Chelsea, lihat ya di line ketiga itu ya. Di bawah Atletico Madrid dan Manchester City, ya kan? Oke. Langsung kita di semifinal. Nah, ini konten kita semifinal ya, UCL ya. Kita akan menghadapi Atletico Madrid. Semifinal leg pertama langsung aja. Oke. Tapi sebelumnya sorry banget. Gua lupa mematikan. Sorry, jangan please, jangan di ban. Karena ini ya nih gua nanti nih ya. Mana sih? Visual audio oke, off ya, kali off ini off oke, auto tracksnya off, udah disable, oke, udah. Kok masih ada suara-suara ini ya? Gimana sih nih? Udah off semua, fire volume, menumus, oh ini, ya oke, udah aman, oke udah aman. Jadi gue gak kena ini nanti ya, teguran ya dari YouTube. Oke, YouTube bersahabat ya. Gue baru mau mulai ini ya, jangan di ban-ban dulu. Subscriber juga belum sampai 100 ya, mohon kebijaksanaannya gitu ya. Oke, Mbappe kita lihat ada tawaran dari Liverpool. Enggak deh, dia offer Mikkel Damsgaard.
menawarkan tukar tambah ya, dia menambahkan Mikkel Damsgaard ya tentunya ya, dengan additional fee-nya, sell on clause kayaknya enggak deh. Paris, oh tuh harusnya dia balik ke Paris, enggak mau loh. Apa memang dia mau ini ya? Gua pengen menghilangkan nomor 10. Di 10 kita pakai di pemain-pemain kita selanjutnya atau regenerasi dari Mbappe. Dan gua juga pengen nanya deh ke kalian deh. Kalau main FIFA itu FIFA 22 ya tentunya ya. Gua ingat dulu sekitar 15 tahun atau 10 tahun udah game over ini game ini atau udah end game ini. Tapi setahu gua sih lebih dari 10 tahun, sekitar 15 tahun kayaknya ya. Oke. Kita langsung delegate aja biar cepet ya. Gua nggak mau. Nah, masih sekitar 200 juta kok. Gua minta segini ya. 190 juta paling kecil. Mau syukur, nggak mau ya udah. Oke. Tapi ke Liverpool ya, rival. Biarin deh. Karena kita memakai negotiation-nya street ya. Yang sulit nggak loose. Kalau loose itu mudah. Kita bisa membeli pemain dari rival, dari tim-tim rival seperti Liverpool, Arsenal, MU. Sedangkan kalau street nggak bisa, gitu bedanya. Oke, kita press conference dulu. Kita ke squad dulu ya mungkin ya. Kita pakai squad pertama kita. Ya ini adalah squad pertama kita ya. Tapi gue lebih memakai squad kedua karena ya gue mau apa ya, nggak sombong sih. Karena menurut gue terlalu mudah kalau pakai squad pertama gue. Karena di situ benar-benar udah ya tim yang glory banget ya, yang nggak mungkin gitu ya, yang impossible banget. Karena di situ ada Haaland, ada Mbappe kan, terus belum lagi pemain siluman si Sovac, Pascal Sovac. Musuhnya ini dong ya, apa Johnny English ya, Pascal Sovac. Bukan Pascal, tapi dari Prancis juga memang. Sama seperti di filmnya Johnny English yang pertama ya. Oke. Okay. This is what expect from us. Yes, can you keep this grid? Yes. This is what I expect from us. I know what is the team capable of and delighted with how we are playing. Yes, this is standard. Keep forming this time. Okay. Thank you. I've another question. Okay, thank you. Oke, kita langsung ke pertandingan ya. Volume udah aman. Komentatornya mungkin tetap gua adain ya. Karena apa ya? Gua enggak apa ya. Gimana nih ya? Oke. Komentator gua matiin deh kayaknya deh. Tapi nggak bisa kalau di sini ya, harus main dulu ya kali ya. Oke, coba. Oke, aman. Kita lihat. Ya, nothing tulus ya kita. Bukan yang meremehkan juga sih, bukan nothing tulus sih namanya sih ya sedikit underestimate sih kita. Meremehkan juga iya, tapi ya jangan ya, namanya sepak bola apapun bisa terjadi. Dan ini lawannya Atletico Madrid guys, nggak begitu mudah ya, dan nggak begitu sulit juga sih, tapi ya kita lihat. Oke, ini sudah oke lah ya. Ada Neri, Sip, Fernandes, Bellingham, Fernandes lagi ya, terus Lassen, Martel. Ini adalah substitusinya pemain 11 pemain pertamanya Haaland ya. Kita lihat ini Sovac ya, tadi gue bilang Pascal Sovac, bukan Pascal Sovac ya, Sebastian Sovac kalau nggak salah ya. Jikraf ya, Raf Jikraf, pemain Belanda, pemain siluman tentunya. Ini dua ini ya, Jikraf dan Sovac adalah pemain siluman. Kenapa gue bilang pemain siluman? Karena ini nggak ada di real life, nggak ada ya, sengaja dibuat FIFA ya. Maka gue sebut pemain siluman. Ada Leven, nah ini juga salah satu pemain siluman, tapi dia sudah mempunyai overall yang cukup lumayan di 91. Zobolai tentunya pemain yang sudah ada, yang di real life juga ada ya. Dia sekarang bermain di
RB Leipzig kalau nggak salah ya. Sorry, Salzburg ya. Sebelah ini ya. Salzburg apa? RB Leipzig kayaknya deh. RB Leipzig. Sorry ya kalau gue salah karena gue bukan penggemar Bundesliga. Sorry ya warga-warga itu. Ada James tentunya salah satu pemain yang tersisa ya, pemain asli Chelsea ya, dan tentunya dia kapten. Ada Sar, siluman juga, Pellegrini pemain siluman, Correa siluman, dan Sus siluman. Karena sudah 2035 ya, sulit sekali kita menemukan pemain yang seperti Szoboszlai dan juga James ya, yang di real life dan di in game ini ada, benar-benar ada ya. Oke, dan Haaland, ya tentunya Haaland tentunya ya. Sebenarnya ini adalah pemain-pemain yang haram ya dibeli ya, Haaland, Szoboszlai segala macam lah, tapi ya itulah, nanti kita akan benar-benar konsep di FIFA 23, kita akan membeli pemain yang anti mainstream ya. Tunggu aja FIFA 23. Oke, kita mulai. Gak usah lama-lama lagi, semoga hasilnya baik. Gue pakai ini ya, masih pakai apa namanya? In apa latihan ya, training ya. Jadi agak lama. Ah, lihat kan? Ini sebenarnya bisa diakalin sih, cuman gua agak-agak lupa. Nanti kita akan searching ya, kita akan browsing gimana cara menghilangkan ini biar langsung masuk ke game ya. Nah, kan butuh waktu 1 menit ya untuk nunggu ini. Ya. This is when it really gets tense. Only 4 teams remain in the biggest competition in the world. And we're not far away from kickoff in the first leg. Stay tuned, we'll have all the action fight for you live here on EA TV. Oke, kita dulu kita biar bisa denger UCL Anthem ya, tentunya yang ditunggu-tunggu setiap pemain di Eropa dan dunia mungkin ya, di bisa bermain di UCL. Game setting, oke. Terus audio, menu. Oke, komentator mana ya? Disable game. Disable streaming. Player volume, visual, hotskip, radar, connection, live performance, kamera. Harusnya di audio nih. Disable all music for streaming purpose. SFX volume, player talk volume. Oh ini nih, sorry, komentar volume. Kita pakai komentator apa enggak nih? Oke. Kayaknya nggak usah ya, nggak usah ya. Oke, biar gue yang memandu kalian ya. Tapi nanti, ya gimana ya? Udahlah, nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, kita nikmati dulu Anthem UCL. Semifinal, tentunya di stadion otentiknya Atletico de Madrid, yaitu Estadio Metropolitano Wanda Metropolitano ya guys. Chris James dengan gagahnya dia sebagai kapten. Chris James ini sempat pindah sebenarnya di musim 2022-2023 kalau nggak salah ya. Iya dibeli ya, itu kesalahan gue sih sebenarnya sih, tapi nggak gue rekam ya, nggak gue record, tapi nanti FIFA 23 gue janji akan setiap episode, setiap pertandingan akan gue rekam, gue record dan gue bikin konten di sini di channel ini. Ya, kita lihat pemain-pemain Atletico. Camavinga pemain kita juga waktu itu sempat bermain di waktu keluar kita ini, di game kita ini 1903 berdirinya part ini. Ya, kita lihat pemain-pemain kita. Szoboszlai, Savic, Haaland, Zikraf ya, menjadi momok terbesar ya, momok terbesar mungkin.
Ya, kita lihat tuh ya, Jack Uxgaard ya. Ada Ojeda. Setahu gua Jack Uxgaard itu ya di tadi awalnya dia starting gitu. Tapi sekarang dipercaya Ojeda. Kita lihat seberapa bagusnya Ojeda. Padahal Uxgaard ini bagus, bagus banget waktu kalau nggak salah tuh musim lalu ya, berhadapan dengan Atletico juga masih Luzak starternya. Tapi sekarang Ojeda, kita lihat berapa baik Ojeda. Nah ini adalah pemain Chelsea ya. Kita lihat nomor 26 itu adalah Sar. Gue berekspektasi deh, gue membayangkan dia itu adalah Koulibaly-nya yang sekarang ya. Karena gue mau beli Koulibaly nggak bisa, Fofana udah ada, cuman mau gue jual lagi coba. Karena ya udah ini sih ya. Carson ya, main siluman dari Skotlandia yang muncul ya. Tiba-tiba dia mempunyai skill yang lumayan, langsung gue sikat. Oke, pertandingan leg pertama UCL UEFA Champions League, Atletico versus Chelsea. Check this out guys, Rovinga. Baik sekali Korea. Dicraft. Oh, Zabolai dengan cepat, gol cepat. Yeay, Zabolai. Hormat dulu Zabolai. Oke, okay. Dominic Szoboszlai sepertinya tidak ada kesulitan ini kayaknya ya, tapi kita belum tahu nih. Difficulty legendary ya guys, sebagai informasi gue belum berani ke ultimate. Mungkin gue akan punya satu konten lagi deh kayaknya deh, gue pakai tim mungkin nanti Chelsea yang kesekian, gue mencoba pakai Chelsea lagi, Road to Glory Chelsea lagi, tapi memulainya dengan difficulty ultimate. Itu akan tantangan lebih besar lagi nanti, oke? Okay? 1-0. Untuk Chelsea. Gol tandang yang cukup berguna ya untuk leg selanjutnya. Sangat-sangat berguna tentunya. Ya, James baik sekali, tapi corner tampaknya. Keluar bolanya, bapak gua mati. Kita lihat yang ulangnya, aduh diulang-ulang terus jadi gak enak. Sorry menunggu-nunggu Atletico. Karena gua mengglorikan Chelsea gua, ya gak ada niat sama sekali untuk patrol kalian ya. Oke, Szoboszlai baik sekali. Mencoba dia. Ada Leven, Martin Leven, baik. Isinya lumayan. Ah, terlalu lama Saufat. Ngapain? Lu tuh kadang-kadang bakal menjadi. Ah, ini dia nih. Alah, kok begitu? Sikat aja dulu, poin dulu. Ah, kayak gitu. Tapi bisa ditepis. Orange bagus juga sih. Oke, tapi gol pertama tadi menurut gue sih lebih bagus Luzak sih ya. Leven, kita coba Leven. Oh Deja, emang bagus, 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 emang bagus. Ganteng lagi, gila ganteng. Oke, Leven, oh my god. Oh, ah, dapet penalti. Kama Vinga. Chelsea reject. Oh, handsball. Oke, kesempatan untuk menggandakan kedudukan. Saufat, Palkas, pas, sorry, Sebastian Saufat. Astaga, Odeja menunjukkan kualitasnya ternyata. Seorang Sebastian Sobach digagalkan dengan ya gak apa, kita coba lagi. Alah, bahaya nih, bahaya Scarlett.
lihat Scarlett. Santai aja, santai. Jangan kasih dia gol, jangan kasih. Kalau bisa clean sheet. Yo. Alah, halang umpannya kok gitu amat sama nggak boleh. Oh. Woi. Waduh, bersih loh. Tackling tadi dilakukan oleh pemain Atletico. Main bertahan. Oh. Wah, berbahaya kali ini Cabrera. Pemain ini dipinjam, ini harusnya nggak boleh dipakai, ini harusnya, harusnya. Tapi inilah kelemahan FIFA mungkin ya. Harusnya di nanti di FIFA 23 mudah-mudahan career mode-nya pemain yang dipinjamkan harusnya tidak boleh dimainkan. Atau ada kesepakatan di awal gitu. Ini nggak ada kesepakatan, nggak ada apa. Bebas-bebas aja dimainkan, kayaknya kurang real gitu ya. Itu untuk e-sport. Pesan untuk e-sport ya, mudah-mudahan didengar. Tapi ya udah rilis, gimana nih yang udah main nih, masih begini nggak kira-kira? Coba bahaya, kita fokus dulu deh, paling nggak 3-0 dulu. 3-0 sombong banget ya. Ayo, salah, kita buktikan omongan kita hanya sekedar siapa jempol. Angkat tanganmu dua-duanya, Halan. Oh benar, mau dia. Harus nurut dong. Kalau enggak lu mau mainin, mau lu. Lebih banyak saingan-saingan lu yang mau di tempat lu. Bagi info, Erling Haaland lagi gacor-gacornya di real life nih. Hat-trick udah kayak makanan buat dia. Harus jadi ke Chelsea. Makanya gua beli dia ke Chelsea. Kenapa? Karena kok aduh, enggak tahu deh. Tahun lalu Chelsea nawarin sekitar berapa 120 juta nggak mau. City hanya 100 juta dia mau. Hei, mau kemain, ngapain? Sabar, sabar, sabar. Yuk, di club, bisa yuk. Oke. Nah, cakep. Nah, Salvatore, udah santai ya. Udah santai, 3-0. Santai aja, oke. Chill banget ya. 3-0. Di menit yang belum ada setengah jam kita bermain sudah 3-0 Chelsea. Sudah glory, ini sudah glory. Ya, tapi gue masih penasaran karena gue bermain in-game career mode ini di negara tentunya ya. Gue masih penasaran di negara Piala Dunia tentunya ya, atau Piala Eropa ya, karena agak sedikit berbeda ya. Kalau di sini gue nggak ada kesulitan ya, hanya mungkin ya itu dia rekor gue, pengen bikin rekor kayak Arsenal, nggak terkalahkan, tapi belum bisa juga, akhirnya kalah juga dua kali ya. Kita lihat, bagus ya, bagus. Alah, terlalu maksa. Awas, awas, jangan sampai ada gol. Target kita jangan sampai kasih gol dia. Bikin malu dia. Wah, baru dibilang udah gol. Scarlett. Oke. 1-3. Scarlett main Inggris nih. Bahaya nih, negara, hati-hati. Kita pakai Jerman sekarang. Ya, kita iya, kita ada penukar di Jerman. Scarlett, bahaya. Kayaknya oke kita tukar Dennis nih, Scarlett. Main siluman bukan sih? Kita lihat ya nanti deh. Kalau babaknya nggak habis. Ya, 40 menit. 3-1, dulu kan. Apapun masih bisa terjadi ya. Kalau kita santai-santai aja, kita bisa kebobolan lagi. Gawat. Santai. 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 Ah. Gak gitu dong. Maksa. Umpan apa. Waduh, tikus nih kayaknya nih. Gak ada suara.
Eh, nggak mau ya. Boleh. Wah, berbahaya lagi nih. Joe Felix. Oh, umpan apa? Joe Felix itu kemana? Frustasi ya. Ini Zola, Zolai, pulling the strings. Ini taktik yang dilakukan Real Madrid musim lalu ya saat mengalahkan Chelsea ya. Jadi dia apa defender-defendernya itu berada dekat di kiper ya. Biar bolanya dapat dan Scarlett kita lihat tuh. Biar apa ya? Memancing pemain-pemain lawan agar pressnya hilang di counter. Hebat banget emang Ancelotti. Maestro. Dan kita tahu ketahui ya, Ancelotti juga di real life adalah mantan pelatih dari Chelsea juga. Sekedar informasi. Oke. Sar, bukan Malang ya. Bukan Malang Sar, tapi Mustafa Sar pemain siluman. Baik sekali. Ada Zabolai. Ah, my god. Harusnya 2 gol, menambah lagi dia harusnya tadi. Ada apa sih? Pelanggaran ya? Kayaknya sih pelanggaran. Oke, kita skip aja, lebih cepat. Crespo. Daniel Crespo ya, pemain siluman. Defender, siluman juga. Buatan ya tentunya, maksudnya. Ah! Berbahaya, salah sana. Ini salah. Ini salah. Oh my god. Shit. Nah, offside dong. Offside jelas, lihat nih. Nah, dia tendang. Nah, di sini letak offside-nya. Betul kan? Oke, Joe Felix sorry ya. Jadi D 23. Oke. Korea. Carson, berikan pada Zobolai Dominic. Oh, baik banget. Oh, kartu kah? Ya, kartu kuning tentunya. Shane Arnold, pemain kita juga. Tahun lalu dibeli, ya kita lepas dia. Padahal ini pemain berpotensi, tapi gue masih belum bisa bersaing ya. Dan ini ya mungkin, ya itulah gue. Even spekulasi yang kurang. Lukas Carson nanti deh, menit 70 lah baru masuk ya. Sejauh ini masih aman 1-3, tapi nggak bisa ini dong ya. Gue gunain pemain-pemain yang belum pernah main ya. Oke. Development. Ya, Abji Krab baik sekali, umpan yang bagus. Umpannya bagus, yuk. Aduh, gak mau. Ada. Ya, bagus. Gak mau. Awas, jangan balik, awas. Awas, press, tetap press. Press. Ya, kan. Aduh, bahaya nih. Santai. Ada dong Pellegrini. Yang terbaik dunia, as dunia itu Pellegrini walaupun siluman. Tapi mau bagaimana? Ah, ini dia. Yang cari. Ah, guys. Wow, dia. Oh, bagus banget James yang udah uzur ini ya, 35 tahun. Bagus. Ekspektasi gua gitu juga sih kayaknya sih. Oh, ini dia yang lagi gila di real life. Haaland 4-1. Hormat dulu Haaland. Ya. Oke. Thank you. Umpan yang bagus banget ya. Terobosan. Dua pertandingan terakhir Chelsea bermain
cukup bagus. Oh, menurut face gila. Nggak lihat. Aduh. Sorry. Face safety. Ya, bukan maksud ya, tapi ya namanya menggulingkan Chelsea ya. Semoga, semoga ya seperti ini seterusnya Chelsea di real life pun seperti ini. Harapan besar saya. Graham Potter. Ya. Kita percaya. Ya, ada Allah terlalu lembut banget tadi Haaland. Ada Korea. Ngapain? Santai. Ya. Delay dulu, delay. Santai. Ya, Arsen. Masuk, ternyata dia mau masuk. Korea, jangan dong. Di center back. Memang ada lagi pemain di depan. Aduh, offside bener. Berangkat tangan pemain-pemain Atletico-nya. Udah berapa sih menit? 70 ya ada. Oh, udah 77. Sorry. Kasih kesempatan yang lain. Sorry. Siapa yang mau main? Neri? Oke, boleh. Siapa lagi? Fernandes? Oke. Siapa lagi? Fernandes Argentina ya. Ini Fernandes Spanyol. Ini Fernandes Argentina ya. Gua gak tau nama panjangnya, lupa. Sip, boleh kayaknya sip. Langsung aja tiga-tiganya. Yuk, masuk. 13 menit lumayan ya. Udah bermain 13 menit. Tunjukkan. Ya. Oke. Okay. Tunggu apa lagi, ntar disangka gua. Aduh. Aduh dulu ya. Kenapa udah mendingan rokok tuh udah. Aduh. Padahal niat saya pengen berhenti, tapi gak mungkin. Kita masih nge-gaming gini kan. Ah! Neri kan baru dibilang tunjukkan, malah begitu. Nunjukin ke blokannya. Ya. Musiala, Jamal Musiala. Untung Schulz-nya punya skill, punya ketenangan. Kita lihat tuh komposisinya, ketenangannya. Gokil ya. Ini per gua ini nanti di Euro ya. Euro 2036 mungkin ya. Mudah-mudahan sih masih terus ya. Kayaknya sih terus sampai 2040 kayaknya. Tapi kalau enggak, ah, bahaya jauh. Pahit. Ada. Hei, mau ngapain sih? Santai dong. Oke. Nah, ini nih. Enggak ada obat. 5-1. Ngapain sih ini kalau begini? Yah, kelamaan. Selebrasinya nggak keluar. Baru gue ngerokok lagi. Ini ke gue lagi. Udah ya, izin diri. Kayaknya gue harus ke ultimate kayaknya ya. Tapi nanti. Ya, di multiverse selanjutnya. Di project gue selanjutnya ya. Chelsea, masih Chelsea. Gue dari awal menggunakan ya 6-1 kali bisa. Astaga sih, tunjukin gimana sih. Udah lu, gue kasih kesempatan main starter, tunjukin sih. Gue masih gede sama lu. Bisa gitu dong baru ya. Ya begitu ya, kayak sinyal
pada umum gua. Tapi oke juga sih, tenang ya. Pressing dikit aja, datar, pressingan datar ya. Yummy kalau kata pundit-pundit makanan, iyalah pundit makanan. Aduh, sorry Simeone. Semua tahun dulu legend Lazio loh. Legend Valencia juga. Gue respect sama lo, tapi ya gimana ya, lagi-lagi menggelorikan Chelsea. Hey, Cabrera, lu tuh dipinjemin sama gua. Nah, harusnya lu main. Oke. Okay. Oke. Okay. 6-1 saja. 6-1. 6 ya tuh. 6-1 ya. Cukup bagus. Halaman dulu. Respect. Itu yang dibutuhkan. Dalam segala pertandingan sepak bola ya. Dibutuhkan respect. Erling Haaland 2 gol ya. Time nya 2 ya, ya. Cukup baik 6-1. Modal yang cukup untuk kita bisa mungkin nanti memakai atau menggunakan pemain-pemain di squad ketiga gua ya. Dan tuh udah 36 menit kan. Gak terasa ya, satu game aja 36 menit karena bacot gua banyak ya kan. Oke, kita lihat gol-golnya ya. Zobolai satu gol tadi, cepat sekali di menit kedua mungkin ya tadi ya. Ah, betul. Ya hormat. Oke. Ini kayak PSTNI ya, hormat-hormat terus ya skripsinya. Mungkin mereka Chelsea lagi diakuisisi oleh militer-militer Inggris kali ini. Bisa aja begitu ya. Haaland. Ya, umpannya cukup kemudian banget ya. Kakinya kayak ada di mata tuh si Jikra kali ke Sobat. Ini gol dari ya Scarlett Atletico ya. Cukup bagus permainan taktik tiktak ya, peragakan tadi oleh Atletico. Jalan lagi, kita lihat. No face dia nggak mau lihat, tapi gol. Ngeselin ya, bikin kesel itu kiper. Neri, dua pemain yang masuk, dua-duanya nyekor, keren. Kita punya development squad yang begitu baik ya, development squad yang cukup ya, bisa dikatakan investasi pemain yang begitu baik, pemain-pemain kita ya. 1-6 6-1 Chelsea unggul di leg pertama ini di kandang Atletico Madrid Wanda Metropolitano. Oke. Kita lihat dulu rating-rating pemain. Zobolai tentu saja ya, dia mencetak 2 gol, 1 gol ya, tapi 3 asis. 10 ratingnya. 10.0, Haaland 9.0, Sobat 81, Sip ya, Tong Hyong Sip 79. Baru masuk langsung 4 besar ya, keren. Ini yang gua harapkan dia ini akan besar. Ekspektasi gua paling enggak sama yang kompatriotnya Son ya. Son Heung-min tentunya, yang sekarang lagi gacor-gacornya juga nih Son di Tottenham, tapi kemarin kalah, baru kalah sama Arsenal. You're alive. Oke, okay, guys, Scarlett kita lihat 73, 86 gua beli, gua ganti Dennis 85 doang. Oke, okay. Dan Scarlett pemain real life juga ya, ada ya di in game, di real life ada. Oke, okay, mungkin cukup sekian aja dulu ya konten gua kali ini, pas 40 menit nih ya. Oke okay guys, mohon subscribe-nya ya, komen, like ya untuk kemajuan konten ini, channel ini maksudnya. Dan juga ya, selamat malam, salam sepak bola.